PSM Makassar sukses menjuarai turnamen Krating Daeng Piala Indonesia 2019 usai menang 2-0 atas Persija Jakarta di pertandingan leg kedua, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 19 di Stadion Andi Matalata, Makassar. Saksikan video ini sampai habis dan jangan lupa di subscribe dan tekan tanda lonceng sebelah kanan atas. Oke, terima kasih, dilanjut. Trofi ini adalah trofi pertama PSM Makassar dalam kurun 20 tahun setelah terakhir menjuarai Liga Indonesia musim 1999/2000. Tak hanya pemuas dahaga trofi, gelar juara Piala Indonesia 2019 ini juga sukses membuat PSM menciptakan rekor sebagai klub yang menjuarai turnamen terlama di dunia. Trofi ini adalah trofi pertama PSM Makassar dalam kurun 20 tahun setelah terakhir menjuarai Liga Indonesia musim 1999/2000. Tak hanya pemuas dahaga trofi, fans PSM Makassar buat gempa bumi di Andi Matalata hasil pertandingan Krating Daeng Piala Indonesia PSM PS Persija. Juku Eja juara. Seperti diketahui, turnamen Krating Daeng Piala Indonesia 2019 merupakan turnamen dengan durasi terpanjang di dunia. Piala Indonesia 2018/19 digelar lebih dari setahun. Pada tanggal 8 Mei tahun 2018, Piala Indonesia secara resmi digelar kembali setelah sempat vakum sejak 2013 lalu. Antusias akan turnamen ini pun begitu menggebu-gebu akibat kerinduan yang begitu besar sudah tertahan selama 5 tahun. Sayang, antusiasme penikmat sepak bola seketika berubah menjadi kebingungan dan keheranan saat melihat jalannya turnamen yang penuh kemoloran. Piala Indonesia dimulai sejak tanggal 8 Mei tahun 2018. Tapi baru mencapai final pada 21 dan tanggal 6 Agustus tahun 2019. Artinya, durasi kompetisi Krating Daeng Piala Indonesia 2018/19 berjalan lebih dari setahun, tepatnya 1 tahun 90 hari. Tak ayal turnamen ini digadang-gadang sebagai turnamen dengan durasi terpanjang sedunia. Molornya jadwal pernah juga terjadi di Liga Jarum Indonesia LDI 2007-08, tapi baru mencapai final pada 21 dan tanggal 6 Agustus tahun 2019. Artinya, durasi kompetisi Krating Daeng Piala Indonesia 2018/19 berjalan lebih dari setahun, tepatnya 1 tahun 90 hari. Di mana kompetisi berjalan sejak tanggal 10 Februari tahun 2007 sampai tanggal 10 Februari tahun 2008, tapi selesai tepat setahun tak seperti Piala Indonesia 2018/19. Tak ayal turnamen ini digadang-gadang sebagai turnamen dengan durasi terpanjang sedunia. Molornya jadwal pernah juga terjadi di Liga Jarum Indonesia LDI 2007-08,